persoalan dengan takzir. Takzir ini sebahagian daripada undang-undang Islam dan merujuk kepada hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Boleh Ustaz jelaskan sikit dengan masalah itu? Okay, bismillah. Tentang takzir, saya kira di sana ada kaedah dalam fiqh. Disebut kaedah yang berkaitan dengan pemerintahan. Tasarruful ra'i 'ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan seorang pemimpin itu ke atas rakyat yang di bawah pemerintahannya bergantung kepada kemaslahatan. Ini bergantung kepada kemaslahatan. Yakni secara terjemahannya kita fahami daripada kaedah ini adalah hukum takzir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan authority untuk pemimpin ataupun pemerintah melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu hukum yang tidak Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Contoh kita katakan rasuah. Tidak nyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukuman bagi pelaku rasuah, pengamal rasuah, tidak. Tetapi dinyatakan di dalam hadis, contohnya la'an ar-rasyi al-wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala laknat pemberi rasuah dan juga orang yang merasuah dan juga yang menerima rasuah. Kedua-duanya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya berikan. Tapi hukumannya tidak dinyatakan. Maka kembali kepada takzir, iaitu tindakan pemimpin itu sendiri. Kalau dia melihat rasuah itu sangat keterlaluan, maka ditingkatkan lagi, diberatkan lagi hukuman tersebut. Sebagai contoh, saya ingat dalam negara tertentu pernah mencadangkan pengamal rasuah dihukum bunuh. Pernah dalam negara tertentu. Bahkan dalam negara kita juga pernah dicadangkan dalam isu contoh sumbang mahram, bapa merogol anak contohnya, bapa merogol anak, pernah dicadangkan bahawasanya dihukum bunuh. Isu peragut dalam negara kita juga, peragut pernah dicadangkan dalam perbincangan hukuman bunuh sekiranya orang yang diragut itu mati dan sebagainya. Jadi saya kira mungkin bisa ada pendetilan yang tak perlu saya bahaskan di sini. Itu lebih layak orang yang menguasai perlembagaan, menguasai hukum, menguasai undang-undang sivil dalam negara kita. Tapi saya kira perkataan takzir sangat jelas. Ia adalah ruangan otoriti yang Allah berikan dan izinkan kepada pemimpin untuk tentukan berdasarkan kesesuaian dan kemaslahatan di dalam negaranya. Maka saya katakan di sini dan saya tegaskan di sini bahawasanya pemimpin dalam negara kita telah mengamalkan hukum takzir ini, iaitu sebahagian dan satu cabang daripada undang-undang Islam, perundangan Islam yang perlu kita semua iktiraf. Maksudnya sekarang ni, apa yang saya bimbang, cara sebahagian pihak mengulas seolah-olah kerajaan tidak melaksanakan hukum Islam secara mutlak, seolah-olah. Di mana pengiktirafan tentang pelaksanaan undang-undang takzir yang ada di dalam negara kita pada hari ini? Sama-sama kita muhasabah. Wallahualam.